Yellow Laser. Bocado. Oye. Ya, tapi ini lagi seru loh, Pokemon loh. Lanjut aja bukan lu. Oke, yaudah, Radis R. Gentleman. Kembali lagi bersama saya, Tira Fushida. Dan Tira, Bawang Fatur. Kita mau ngebahas Pokemon Go, dimatiin dulu ya. Tapi ini lagi seru. Oke, kita mau syuting dulu. Oke. Kita mau ngebahas Pokemon Go. Pokemon Go itu lagi viral. Di mana-mana orang ngomongin Pokemon Go. Di mana-mana gue ngeliat orang jalan tuh pada main Pokemon Go. Kayak tadi di angkot, gue nemu ada anak SD berjejer itu main Pokemon Go. Serius. Nah, gue aja sampai susah bedain antara orang yang chatting sama orang yang main Pokemon Go. Gue juga kalau misalnya lagi jalan gitu, suka ada orang lewat, masih orang lagi main Pokemon Go. Ya, itu kayak kebayang sendiri. Pokoknya orang yang jalan fokus gini tuh kayak Pokemon Go. Sampai-sampai tuh para YouTuber sekarang pada ngebuat Pokemon Go, pada main gameplay gitu. Kayak misalnya siapa kemarin? Tara Art, si Gama juga bareng tuh main berdua dia. Habis itu satu lagi siapa? Si itu Edozel. Ah iya, dia udah kemana-mana keliling-keliling dia. Pokoknya niat banget deh sampai Ancol coba masa nyari-nyari Pokemon sampai yang rare-rare gitu dapat aja ya. Sama si Benakribo. Benakribo juga main? Iya main dia. Di Snapchat-nya tuh update banget kayak tentang Pokemon Go, Pokemon Go lagi. Sampai kemarin dia ke Bali. Ada gathering gitu coba. Gathering cuma main Pokemon Go. Gathering ke Bali. Nah, itu dia. Iya, memang itu niat banget. Pokemon Go emang lagi viral banget. Pokoknya demam banget sekarang lagi Pokemon Go fever di mana-mana. Sampai-sampai tuh kemarin ada berita apa orang nabrak kecelakaan gara-gara main Pokemon Go. Orang lagi naik motor, tiba-tiba tabrak truk gitu kan. Buset. Serius. Kayak gimana? Jadi tuh orang tuh kayak harusnya sih sekarang sih perempuan-perempuan gitu harusnya berpikir ya bagaimana supaya dia bisa main enak juga, nyaman juga, tapi safety gitu ya kan. Gak harus cuma naik motor, terus yang satu pakai apa? Pegangin HP aja itu kan kali nggak banget gitu yang menurut gue ya. Mendingan lu naik motor berdua aja udah mendingan. Kalau main Pokemon Go sama naik motor berdua, HP lu taruh belakang sama teman lu suruh kalau sebenarnya kan ada Pokestop tetap jalan, kita puter-puter aja udah pokoknya. Pokoknya safety first ya. Safety first. Jangan pakai helm. Orang Indonesia tuh jarang banget kayak sama helm. Lu tau gak sih sampai-sampai tuh Pokemon Go sampai ya benar-benar viral banget, benar-benar booming di mana-mana. Hillary Clinton sampai ngebuat joke tentang Pokemon Go. Contohnya kayak di video kayak gini nih. They have a lot of jobs from building infrastructure to coding, creating new apps. I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon go to the polls. Ya kali begitu. Iya, memang kayak gitu benar. Ada juga di pokoknya di luar negeri gitu, gue nemu video itu dari 9G gitu. Ada sebuah event, ada sebuah Pokemon rare gitu di suatu lokasi. Orang-orang tuh pada berkumpul di situ, ramai banget. Itu di spawn ya? Di spawn? Iya di spawn, bener. Dalam 10 menit itu, ada sebuah Pokemon rare yang bisa ditangkap. Nah, contohnya kayak gini di videonya nih, gue nemu di 9G juga nih. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. There's a what there? Did you tell me you're recording? There's a Vaporeon. That's funny. Itu di spawn sama yang netiknya? Iya. Gila ya? Khusus untuk di sana doang? Di Indonesia? Di Indonesia belum ada. Parah kan rame banget kan ya? Curang. Pokoknya buru-buru update-in. Nih, selain itu lu ada juga tips trik gitu loh untuk Pokemon Go. Tips sama triknya ya. Kalau gue sih kayak buat kayak combat power gitu kayak cuman kayak gitu doang sih. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada kayak combat power dari setiap itu berbeda-beda, Pokemon berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kalau mau lebih baik sih itu pilihnya dari ya combat power yang 35 sampai 50. Kalau misalkan 50 ke atas pasti lama gitu. Apa namanya kayak bar buat gunain skillnya tuh lama. Jadinya lebih enak tuh buat yang lumayan cepat 35 sampai 50 udah gitu aja sih menurut gua.
anjir. Silau, betul banget. Enggak udah. Oke, okay. Gue juga ada trik. Lu kalau misalnya pengen dapet Pikachu di awal-awal, caranya gampang. Lu mau buat akun baru misalnya. Lalu situ, kan disuruh pilih tuh ada 3 Pokemon. Charizard, itu siapa lagi namanya? Charmander. Kalau bisa lu nge-set Sony Kacu, itu caranya. Ntar kita punya video nih. Kasih ya gue punya. Jadi itu waktu kita hunting. Oh. Ayo kita berburu Pokemon. Eh, kita bakal cari Pokemon di sini. Yuk ikut gue. Eh, di sini ada Pokemon. Tadi gue lihat namanya Scyther. Yuk ikut gue. Tingginya sih 1,7 meter gitu. Yuk, ciri sini itu punya pisau gitu di tangannya tau gak sih? Warnanya hijau. Tuh liat. Gila. Walaupun dengan susah payah gini, yang penting gue kita dapat Scyther. Sekarang gue pengen ngalahin gym di sini. Itu katanya di sini timnya tim Valor sih. Terus juga kita bakalan ngalahin gym itu dengan Pokemon yang tadi baru kita dapat. Cepetnya lumayan. Iya. 500 sih. Hei kamu tim Valor, jadi kamu yang megang daerah sini ya, gymnya? Ayo kita duel. Eh? Ini gini. Iya, gue tim Valor. Ayo kalau misalnya mau duel. Spiro, Ed dah, mati lu. Yes, menang. Ah tidak, gua kalah. Tidak. Aku berhasil mendapatkan Scyther, akhirnya gua bisa mengalahkan gym daerah sini. Itulah perjuangan cerita gue hari ini. Ya, video ini udah beberapa menit, pengen sekali tutup sekalian. Tunggu! Buatin cewek gue, momen gue. Itu cewek gue itu apa? Biar supaya jomblo-jomblo di dunia itu bisa dapet cewek. Yang sangat muda. Itu ide yang bagus banget sih. Itu sistemnya nanti gimana? Ya gitu. Misalnya kita jalan, ada wild girl appear gitu kan. Ya udah abis itu kita peluk aja. Di peluk gitu. Enggak perlu pakai bola gitu. Enggak perlu, ngapain kita pakai bola? Kita udah punya bola. Oh iya. Ya udah kita tutup beneran sekarang ya. Ya udah. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik share, subscribe, dan like. Bye. See you later, guys. Dadah.